ke nelayan ataupun para nakoda yang ada di sini. Jadi untuk kerangka posisi. Jadi mereka bertolak tuh dari mana, Pak, yang sarnya, Pak? Dari sini. Dermaga ini tanah sini. Dari sini. Oh, jauh juga, Pak, sini, ya. Iya. Ke sini, terakhir posisinya tadi di sini. Jauh juga, Pak, itu, Pak. Ini lokasinya. Ini Tanjung Puting, ini lokasi kejadian. Berapa kilo tadi, Pak? 33 mil. 33 mil itu kalau sekitar 60 kiloan. 60 kilo. Iya. Jauh juga, Pak, ya. Di sini pun tidak ada ibaratnya orang lah. Oh, itu hutan berarti, iya, ya? Ini kan Tanjung Puting ini kan banyak lebih ada hutan di hutan ini. Oh. Kalau mau dia langsung di daerah Kuma sini. Berarti ini laut lepas nih, Pak, ya? Laut ya, lepas. Kemarin 2 hari yang lalu, Pak, ya, terjadi laka air kapal tenggelam di perairan Kota Waringin Barat. Gimana kronologis kejadiannya, Pak? Kronologis kejadiannya, kami belum dapat laporan yang pasti dari pemilik bahwa dilaporkan kapal tersebut KM Putri Ayu 3 bertolak pada tanggal 10 Agustus 2021 dari Pelabuhan Muara Baru Jakarta dengan tujuan mencari ikan di sekitar perairan Laut Jawa. Pada tanggal 16 Agustus 2 hari yang lalu bahwa kapal dilaporkan mengalami kecelakaan di sekitar perairan Tanjung Puting. Dan adapun yang dapat kami laporkan terkait dengan POB 13 orang, 5 orang dilaporkan selamat, 1 orang meninggal, dan 7 orang lagi masih dalam pencarian. Untuk korban yang selamat dan yang meninggal itu sudah dievakuasi oleh kapal yang melintas dan membawa korban ke Muara Baru, Jakarta. Dan diperkirakan tiba di Muara Baru, kapal yang mengevakuasi korban tersebut diperkirakan tiba pada hari Kamis besok. Pak, itu kenapa? Dia tenggelam itu kenapa, Pak? Untuk informasi yang kami dapatkan dari pemilik atau bagian kapal, itu cuaca, faktor cuaca. Dihantam gelombang tinggi, dengan kondisi saat ini di perairan laut selatan Kalimantan 2 hingga 4 meter.